Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib wajib subscribe, subscribe sekarang juga. Wajib pokoknya, wajib. Hai guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di channelku. Welcome back to my channel. Hari ini hari Rabu dan jam 9-an. Mungkin enggak tahu, aku enggak lihat jam. Tapi sebenarnya aku udah bangun dari tadi pagi jam 6, terus sholat, terus tidur lagi dan bangun sesiang yang aku bisa. Karena hari ini aku hari libur. Apa kebetulan hari ini aku nggak kerja, jadi ya kayak santai-santai di rumah, tidur-tiduran dan lain-lain. Dan kebetulan hari ini ada temanku yang ngajak ke apa kayak ke suatu tempat buat piknik. Mungkin nanti kayak lunch time gitu. Dan sekarang aku apa ya? Aku lagi di rumah. Biasanya kalau aku hari libur bersih-bersih rumah, bersih toilet dan lain-lain. Tapi hari ini aku mau ke gym sebentar. Dan ya mungkin aku mau piknik nanti, yang gak tahu sih. Aku masih nunggu kabar dari temanku. Sebelum aku berangkat, aku mau sarapan dulu. Tadi aku udah cuci muka, sikat gigi dan lain-lain. So ya aku langsung sarapan dulu ya geng. Geng, aku baru selesai nge-gym dan ternyata benar dugaanku. Pikniknya nggak jadi, geng. So, mungkin aku akan ke mall aja deh. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Ya udah, geng, aku pulang dulu ya. Geng, ternyata pikniknya jadi, geng. Jadi, cuma mau ke mall dulu terus ngantar teman, terus aduh nggak tahu lah banyak ini itu, tapi katanya jadi pikniknya habis dari mall piknik. Sekarang mau jemput temanku dulu. Sorry ya geng, aku pakai kacamata bukan karena gaya-gayaan, karena emang di sini kayak panas banget geng, lagi summer ala-ala. Wajib. Do you have to call him? So that's his. Should I call him? He's coming. Ya udah geng ya, aku mau berangkat dulu, nanti aku update lagi.
di mallnya sekarang. Dan geng ternyata sibuk banget. Gak tahu mungkin lagi karena lagi ini ya, kayak menjelang Christmas gitu, menjelang Natal, jadi orang-orang keluar semua. Sibuk banget coy, maksudnya sibuk apa ya, kayak rame banget gitu. Kalau bahasa Indonesia rame banget. Biasanya sih geng gak serame ini, kayak biasa apa. Aku diliatin orang-orang cuy, tapi bodo amat, emang gue pikirin. So where we going now? Okay. Aku sebenarnya gak mau beli apa-apa geng, cuma ya daripada di rumah sendirian dan gak ngapa-ngapain, jadi keluar aja deh. Mumpung lagi libur kan. Shopping center di Australia, kayak tempat-tempat belanja yang murah gitu loh geng, untuk orang-orang miskin seperti aku dan orang-orang lainnya di sini. Ini kayak pasar kalau di Indonesia geng, harganya itu kayak terjangkau dan murah, kadang ada diskon yang sangat-sangat murah, dan ya apa, kualitasnya juga bagus geng dan murah, kadang jauh lebih murah dari Indonesia loh geng. Di Indonesia tuh kadang apa, bahan-bahan kayak gini tuh kayak mahal banget gitu, di sini kayak murah gitu. Kayak gini loh geng tempatnya, tunggu ya. Aku sekarang ada di bagian kayak baju-baju, sepatu-sepatu dan kayak gini. Ini kayak bagian sepatu-sepatu. Di sebelah sana itu ada bagian kayak piring-piring dan lain-lain, dan murah-murah loh geng, apalagi biasanya kalau hari-hari besar tuh ada diskon dan makin murah. Tapi geng, problemnya kalau aku beli celana atau baju, kadang-kadang aku harus ke itu, ke tempat anak-anak. Soalnya ukuran orang-orang di sini gede-gede banget loh geng. Apalagi sepatu, sendal. Kalau sepatu sih aku masih bisa, kayak apa ya, ke tempat toko sepatu khusus orang-orang kecil.